Berikut ini cara mengecek masa aktif dari kartu XL sendiri. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama teman-teman silakan masuk ke panggilan. Kemudian selanjutnya teman-teman silakan ketik kode dial bintang 808 pagar. Lalu panggil. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini ada informasi pulsa, kemudian ada masa aktifnya juga ya, teman-teman ya. Nah, inilah tempat kita melihat masa aktif dari kartu XL kita. Ini pulsa sekian rupiah, kemudian aktif sampai dengan 25 September 2023. Nah, jadi apabila teman-teman ingin menambah masa aktif, kalian bisa dengan mengisi pulsa dan juga bisa dengan membeli masa aktif ya. Nah, di sini kalau kalian mau beli masa aktif, kalian klik nomor 7, kirim. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian info kartu Excelku. Lalu klik nomor 1. Nah, ini dia nomor 7, teman-teman bisa tulis di sini perpanjang masa aktif, kalian tulis 7 ya. Lalu kirim. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Di sini ada yang 3 hari, kemudian 7 hari, 30 hari, dan 360 hari. Ini ada harganya sekalian. Nah, teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana. Kalian tinggal tulis aja nomornya nanti lalu diklik kirim. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara ngecek kartu masa aktif kartu XL sekaligus untuk cara memperpanjangnya ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.